yang sikit pasal orang paling molotov cocktail tu dekat rumah Lim Kong In. Okay, bismillah. Saya, apa jua bentuk jenayah, perkara-perkara yang bercanggah dengan undang-undang, menyalahi undang-undang, saya tak setuju. Sama ada ia berlaku pada rumah siapa-siapa pun. Rumah CM ke, Lim Guan Eng ke, ataupun rumah Perdana Menteri ke, rumah siapa-siapa ke. Orang awam sekalipun. Ini ia menyalahi prinsip dan asas yang sebenar. Namun, apa yang saya telah sebut dalam Twitter saya, yang mungkin sebahagian orang dia salah faham. Saya membuat satu perbandingan. Apabila Molotov koktel tu dilontarkan ke rumah Lim Guan Eng, yang datang tu PDRM, Kuai Polis. Yang mana kalau dilihat statement yang dikeluarkan oleh Lim Guan Eng, bagi pandangan peribadi saya lah, saya tak pastilah rakyat Malaysia, boleh tengoklah statement dan kenyataan dia. Saya melihat kenyataan itu keras terhadap Ketua Polis Negara secara khususnya dan PDRM secara umumnya. Jadi apabila beliau pada masa yang sama mengangkat kedudukan PPS, tapi bila berlaku hal yang seperti ini, dipanggil polis contohnya, jadi orang akan melihat bahawasanya di mana PPS? Kenapa tak gunakan PPS? Itu sahaja kiasan yang saya cuba buat, perbandingan yang saya cuba buat. Bukan bererti saya kata biar jenis berlaku pada rumahnya, tak. Tangkap dan siasat siapa penjenayah tersebut untuk dilaksanakan tugas. Namun, saya menasihati diri saya dan juga Lim Guan Eng juga, ketika mana nak mengkritik sesuatu itu, biarlah berpada-pada. Tak setuju dengan PDRM bukan bererti kita boleh sampai mencabar, tunggu di sini dan sebagainya. Saya kira itu tak menampakkan kematangan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih.